Beredar sebuah postingan video di media sosial, khususnya WhatsApp dengan durasi 27 detik, yang menunjukkan dampak dari gempa Tuban yang terjadi pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah genteng dari bangunan kelenteng Kuan Sing Bio Tuban yang berwarna hijau tampak berjatuhan dan berserakan di area sekitar. Sementara itu si perekam juga video juga sempat mengatakan ambruk gaes sambil menaiki tangga kelenteng. Setelah dilakukan cek fakta oleh blogtuban.com, video yang beredar tersebut memang benar terjadi di kelenteng Kuan Sing Bio Tuban yang berada di Jalan Raden Edi Martadinata itu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, Sudarmaji. Meskipun begitu, dari kejadian tersebut Darmaji juga menegaskan jika tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Yuk cari tahu dulu kebenarannya, saring dulu informasinya sebelum menyebarkan. Ambruk, guys!